Apa hukumnya meminta maaf sebelum puasa? Meminta maaf itu hukumnya wajib. Karena kalau kita tak minta maaf, mati menghadap Allah SWT, yakni yaumul qiyamati menghadap Allah, qad syatama hadza, mencaci maki, wa qadzafa hadza, menuduh si bulan, wa akala mal hadza, memakan atas bulan, wa daraba hadza, menempelek. Banyak sekali. Kenapa mesti sebelum puasa minta maaf? Itu tradisi. Tradisi orang mau bersih-bersih, bersih rumah, bersih badan, bersih diri, hablum minallahnya taubat, hablum minannasnya minta maaf sama orang. Beberapa malam ini saya diundang orang minta maaf. Begitu cara orang di Pekanbaru minta maaf. Pertama kasih makan. Udah kasih makan, kasih teh. Habis itu kasih kue. Habis itu baru tuan rumah. Kepada bapak ibu, maukah memaafkan saya? Tentu tamu tadi sudah kenyang. Oh, maaf. Masih ada dua malam lagi. Nanti malam, besok malam. Makan siang boleh juga minta maaf. Saya mohon maaf tak bisa datang karena mau ke Dumai. Apakah wajib kita minta maaf antara anak dan orang tua, suami, istri, menantu, mertua, sanak keluarga, tidak menunggu Ramadan? Saya minta maaf nih Pak Ustaz, nantilah Ramadan. Apa yakin lebih dulu Ramadan baru Israel? Saya minta maaf, nantilah Idul Fitri. Pokoknya begitu silap salah langsung minta maaf. Dan kita pula ke orang, jangan pernah disimpan, maafkan, selesai. Dah, sebelum tidur malam, semua orang ku maafkan. Dah, selesai. Jangan sampai disimpan, menggumpal menjadi kristal di dalam jantung.